yung freelance kita lahat. Okay, Kak Wan mungkin boleh beritahu dengan saya lah macam kita penglibatan dalam Ganza ni macam mana buat Ganza ni banyak rasanya macam peluang tu luas. Macam kalau saya buat, katakan saya try buat single pun tak sebab dan tak secepat ini ya. Sampai katakan dekat Instagram saya, sebelum saya masuk ke Ganza, katakan seminggu sebelum on stage lah kan. Kita punya follower saya 30 lebih je. Saya tak 30 lebih je. Sekali masa seminggu je dah terus pak naik. Sampai sekarang berapa Kak Wan? Ada dulu. Kena check eh. Ada lah sikit. Kira cepat dia naik kan. Macam itu macam kalau macam kat sekarang tunggu saya buat single tu tak tahu lah. Tak boleh lagi lah. Kali terakhir buat single? Kali terakhir saya sedang
yang dapat katakan suara saya tenang. Jadi kira macam awal-awal tu memang awal yang cuma dia orang dapat tak kisah unik sikit lah. Tak ada lain-lain lah gitu kan. Sebab masa zaman kita dulu tak ramai sangat artis kan. Jadi dia orang kenal suara Fazal gini, suara Siana macam ni suara. Jadi saya rasa peluang masa tu rezeki saya masa zaman saya nak naik tu senang sikit. Kalau lagu, yang penting lagu tu sedap. Lagu sedap masa tu, masa senari tu. Dengan suara tak pernah. Awal-awal di Cokel bakat ni macam mana tu awal? Siapa yang mula-mula? Kira audition lah juga. Audition ni? Audition saya bawa apa nama ada kawan-kawan bapa lah. Dia kata ada company ni nak cari artis lah. Jadi apa nama try ke KL tu. Masa tu yang saya masa tu yang audition saya Esatan. Esatan. Saya ingat lagi. Esatan masa tu dia doa tu tahun 30 tahun sudah lah kan. Kan dia muda kan. Jadi kita tahu dia tinggi dia jadi macam dia garang sikit kan. Very strict je. Memang garang. Sebab saya ingat lagi bila saya tengok audition lagu kita pakai lagu apa tadi dia try. Macam ada style sikit, ada secara ke, ada sengorai, mesti kena marah dalam dekat. Itu saya tak lupa lah kan. Jadi daripada situ, dah jadi ada company tu kira interested dengan suara saya lah. Jadi saya dapat. Syarikat apa tu maksudnya? Masa tu suara cipta sempurna. Oh, suara cipta sempurna. Sama dengan, masa tu dengan Abang Shidi, Iklim, satu company saya. Tapi Kak Wan memang menyanyi daripada kecil lah.